Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Partini. Di video kali ini, Bunda Partini akan memperkenalkan menu Jawa Timur, guys, yaitu sambal tumpang. Sambal tumpang itu, kalau orang Jawa Timur pasti tahu deh, sambal tumpang itu apa. Sambal tumpang itu pelengkap nasi pecel, guys, Jawa Timur. Dan bahan-bahannya adalah, membuat sambal tumpang adalah tempe, guys, udah saya iris-iris tadi. Terus bawang merah seperlunya, bawang putih seperlunya, terus cabai sesuai selera, guys. Kalau pengen pedes tambah cabai, sama daun jeruk, guys, biar wangi, guys. Sama garam, sejimpit gula, dan saya pakai santannya instan, guys. Pakai santan kara. Semua bahan-bahan ini tadi udah saya rebus, guys. Lalu kita akan blender, guys, menghaluskan bumbu. Kita coba blender ya, guys. Kita blender dulu, kita masukkan bumbu-bumbunya. Kecuali garam sama gula sama kara, guys. Kita masukkan bumbunya dulu. Daun jeruk bisa dimasukkan sebagian aja biar wanginya terasa, guys. Sesudah itu kita blender dulu bumbunya. Sudah bumbunya halus, kita masukkan tempe satu persatu. Tambahkan air sedikit, guys. Airnya tadi ini bekas rebusan tempe sama bumbu tadi, belum saya matiin. Tambahkan air sedikit, nanti bisa langsung dituang di air bekas rebusan bumbu tadi. Kita blender lagi, guys. Bisa kita tambahi air lagi, guys. Kita tambahin air supaya bisa di blender. Terlalu halus ya. Thank you.
masukin guys. Lalu kita ambil. Enggak terlalu halus guys, masih bisa kita masak lagi guys. Jadi kita masukin ke dalam bekas rebusan bumbu tadi. Kita hancurkan. Jadinya enggak terlalu halus guys. Jadi sambil tumpangnya masih ada rasa tempe-tempenya gitu loh. Sambal tumpangnya masih ada rasa tempe-tempenya gitu, makanya kita enggak blender sampai halus. Lalu kita masukkan daun jeruknya. Kita masukkan daun jeruknya, guys. Kita masukkan daun jeruknya. Kita masak. Kita masak ya guys. Nih kita masak guys, sampai kita tunggu sampai mendidih. Sambal tumpangnya, lalu kita masukkan gula, garam. Ini sudah. Kita masukkan karanya guys, karanya kita masukkan sambil dikecilkan apinya supaya tidak ini pecah santannya guys. Ya, kita aduk-aduk sambil kita aduk-aduk. Ini sambal tumpang pelengkap nasi pecel Madiun guys. Nasi pecel Madiun harus ada ini pelengkapnya guys. Mantap sekali guys. Kita ambil terus kita sampai aduk-aduk. Sampai mendidih ya guys. Biar kita kecilkan dulu apinya. Biar apinya tidak pecah. Biar santannya tidak pecah, guys. Sambil kita aduk-aduk. Kita incip-incip, guys. Gimana rasanya? Udah mantep. Enak sekali. Enak sekali. Sudah, ini udah matang guys. Tinggal kita plating guys. Tinggal kita plating.
Sambal tumpangnya kita siramkan di atasnya. Lalu kita makan, guys. Sambal tumpangnya kita atas siramkan di atasnya sayuran, guys. Kita makan. Benar-benar mantap. Enak. Sedap. Enak sekali. Semoga resep saya ini bermanfaat dan mau mencobanya. Rasanya pasti enak, mantap, guys. Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda suka video ini, tolong pencet subscribe, pencet like, nyalakan notifikasinya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.